Jangan bercanda bro. Ini udah bengkak tuh ya gue ya. Bengkak kursi dibully lu bener. Where did you... Ini mau jalan bareng sama Yoseldo, Indokonering sama Darren. Ini mesra amat ini berdua. Ini aset gue 50 juta nih, belum laku-laku sama tante. Ini belum laku sama tante. Wah, ini rambutnya kebleteng loh. Lu naik apa hari ini, Dok? Motor baru. Widih, R1. Bakalan dibeli nih habis ini. Udah langsung dibayar. Nah, ini nih, ini bule gila nih. Bule gila naik apa? Bule gila hari ini. Motor itu tuh. Itali. Hah? Apa yang bunganya? Gue yang punya. Gue yang punya tiga-tiganya nih. Oke, kita hari ini naik Ducati 848 lagi, kita mau foto-foto aja. Riding santuy, guys. Ini parah lu, ini mesranya lu. Najis benar. Riding santuy. Di santuy bersama Indo Cornering dan Darren Beach Ground. Intinya hari ini ready santuy guys. No willy, no party. Tapi ya sudah, jangan. Berbahaya guys. Jangan willy di jalan raya. Willy, kalau ayam itu dari belakang sih keren juga ya. Dari belakang ternyata seksi loh. Dan suaranya kenceng banget guys. Pakai SC Project. Halo Indo Cornering pakai R1. Gila, motor udah kayak R15 guys. Gila nih, orang gede banget ya asli. Parah, Indo Cornering. Oh, udah kayak naik R15 ternyata guys. Kita ngabuburit dulu guys. Ngabuburit. Yeay. Paling enak riding di arena kampung guys. Riding sore-sorenya banyak teman. Oh, komplek rumahan paling enak. Apalagi nanti kalau sudah tembus. Parah deh. Mantap tuh. Ini mau 50 juta overprice buat bule virgin. 50 juta buat 5 pemesan pertama. 50 juta bule virgin 17 tahun guys, masih virgin. Nah, 50 juta kita buka. Kapan lagi nih? Kemarin ada yang 2 miliar. Nah, kalau ini nggak usah mahal-mahal, di 50 juta aja. Harga corona. Wah, banyak yang lagi foto-foto kayak di atas tuh.
Oke guys, udah sampai satu lu. Gimana bro? Erwan gimana bro? Enak. Udah beruang. Halo lagi. Wede. Kenapa bisa begitu? I'm not fat, I'm just fluffy. Coba fluffy ya. Ini fluffy, ini ting, ini fluffy. Ini gimana nih, bule gila nih, gimana nih? Rayem. Sama-sama England. Wede. Ya nggak jadi dah. Waduh, maskeran nih guys, ini mesti maskeran nih, bahaya kalau nggak maskeran nanti bisa kena corona. Nanti kalau batuk-batuk powernya hilang gitu guys. Iya pak, foto bentar ya pak. 5 menit pak. Jadi gimana Deran, enak nggak motornya? Enak ya, fix IP mantep ya. Dari belakang gue dengernya dop, dop, dop. Seru ya, seru kalau motor Eropa. Enak. Widih. Kayak Erwan dong, gila suaranya gila, sangar banget bro, fan. Iya. Tapi kencang pas tarik. Iya. Dinaikin dong, diganti dong modenya. Mode engine-nya kan dia bisa ganti. Nah, dia bisa mode A, tuh powernya kan bisa ganti power segala. Tuh. Tahu powernya berapa? Antara 4 atau 5. Nggak tahu nih, ada mode A, ada TCS, kan ada TCS, ada segala macam, banyak nih. Kalau, oh iya nih benar nih, berarti model power 4 kan paling kencang nih. Nah, kita tes. Mantap ya, keren ya. Gue sih demen suaranya tadi lu pas ngelewatin, kasar banget, cross friend. Iya. Gak palsu, tar. Gila keren ya. Oke guys, kita foto-foto dulu dah. Oke guys, kita udah foto-foto, sekarang kita lanjut lagi mau ke Sinfuntang. Sinfuntang. Oke guys, tetap harus safety, pakai sarung tangan. Oke, karena dia tadi tanknya mobil. Jadi semuanya ini pinjaman nih. Mau beli ya customer. Bener, customer. Iya. Jadi ini customer. Oke, jadi kita sekarang safety riding sampai ke Sinfuntang ya. Safety riding. Ingat kalau safety riding. Wah, kalau nggak mau kayak begitu ya, safety kenapa riding. Nih, Dok? Ini tato bikers, bro. Tato bikers ya. Kalau lu nggak, jangan ngaku bikers kalau belum. Belum pernah ada. Tato itu ada ya. Kan? Ada sedikit ini. Ada ya, dikit-dikit ya. Ada dong banyak kalau gua mah. Ini nih. Ini apanya nih? Wah jangan, itu Erwan terus gak laku itu. Pakai masker dulu. Tato bikersnya nempel. Tatonya baru bikin. Baru bikin ya? Lotok ya, emang kalau tato baru suka gitu lotok. Lotok tuh tato baru itu. Lu lupa pakai vaselin. Kasih lo Erwan dari Double E bonus helm. Wih, helm ini ya? Wih, keren. Besok mau jual lagi ke Double E ya. Oke, siap. Beli sehari aja. Beli sehari. Bener-bener. Indo-Kornering kayaknya asem nih. Oke guys, kita let's go. Gila tuh orang gede banget. Oke, kita sekarang ngadem dulu guys di Sinfuntang. Oke guys, buka guys dan sepi. Oke, Sinfuntang buka guys. Kita pesan Sinfuntang dulu on cash payment. Oke. Empat pelan-pelan ya. Coba nanti ke satu.
Ya. Coba kita tes satu. Lu mau diapain? Kasih tau dong, kasih tau dong. Lu udah mau diapain dong? Aduh. Parah. Wah, parah lu dong. Oh, nggak ngaco ya? Kok 33 derajat tuh lu? Mati udah. Lu masih hidup gak sih 33 derajat tuh? 33 derajat tuh gak bener itu mah. Coba lu berapa nih? Masa 33 derajat sih? Salah kali itu mah. Gak mungkin 33 derajat. Dingin apa 33? Kayaknya udah gak hidup nih dia. Tembak dulu tuh, jidat lu tuh. Eh percuma mas, saya juga gak usah ngecek lah. Kayaknya sama aja udah semuanya 33. Hah? Oke, harus cuci tangan. Pakai debit ya? Saya mau minum brown sugar boba milk. Pakai ini deh, saya minta ini. Ah, sini. Yang ini kan? Ya. Lu mau apa? Dua. Jangan nih. Ya, lu mana? Lemon green tea. Ya. 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 Oke, 8 menit ya. Oke. Gila ya gua nongkrong begini, ganteng banget. Bagus ya. Ya, sudah datang nih gue punya sin futang, harus diaduk 18 kali supaya kecampur rata gula-gulanya. Lo tadi pesan apa dok? Green tea lemon. Udah habis ya? Oh, saya nunggu sama nih. Kalian sama dong, kayak oh sama nih lama. Udah pakai jari lo gitu. Marah. Oke. Okay. Ini. Hah? Langsung. Waduh. Gila itu kusut lu, apa tuh agresif. Jorok. Iya, pasti tahu lu. Parah lu. Keren ya. Iya, parah sama. Orang gua yang dihujat. Iya, biasalah. Bilang si siapa? Glenn Freddy. Iya, gitu tadi. Udah enggak ada, Bro. Aduh, parah lu. Maksudnya Glennis. Siapa? Jangan. Glenn. Oh, gitu. Oke. Oke. Ya, oke. Challenge buat Darren. Nah, calon siapa dia tuh? Dia tuh so ganteng ya orangnya. Walaupun ganteng ya, dia bilang dia berani mau jadi fuckboy. Dia mau nanya kakak-kakak di dalam. Ya. Dia mau nanya motor mana yang paling bagus. Ayo Der. Hadiahnya? Ada hadiahnya. Hadiahnya apa? Hadiahnya gue promote di Indo Cornering seminggu penuh. Waduh, seminggu penuh. Gimana Der? Lu oke? Okay? Harganya kira-kira 750.000. Paling keren, jujur aja, paling keren dari kita. Yang merah. Emang kasih ya, itu motor saya itu. Ayo lo. No. Udah ya, deal ya. Jadi Ducati udah 2, jadi hitungan berapa lo? Ducati 2. Satu. Berarti tetap pilihan terbaik tuh, harusnya Ducati guys. Sebenarnya Ducati itu harusnya nomor 1. Ayo Der. Oke. Kita tanya. Karena skornya masih 2-1-1. 2-1. Kita jadi nyuruh. Kita jadi cari poin berapa? Hi. Can you speak English? I want to ask you which of these bikes do you think is like the best? Which one do you like most? Ducati. Okay, nice. Nice choice. Which one? This one out of 3. Yeah. Ducati lah. Ducati, nice choice. Thank you. Thank you. Nice choice. 4. Poinnya 4, guys. Poinnya 4 nih Ducati. Ini 4. Ini 1. Ducati tetap. Nanti guys, yang mau ke Double E beli Ducati ya udah kelihatan paling murah, paling terkenal dan paling baik pilihan. Paling yang banyak pilihan nih. Ya kan? Oke, guys, kita udah minum sin futang. Tadi kita udah challenge di Darren beberapa pertanyaan dan dia dapat hadiah 1 minggu ya di promote ya. Hadiah promote 1 minggu udah deal ya. 1 minggu promote di Indo Cornering. Woi. Woi deh masuk juga ke. Woi deh masuk semuanya masuk ke Indo Cornering.
dan pilihannya tetap ini Ducati guys. Ini 4 foot. Ducati 4 foot, Triumph 1 foot dan R15 modifikasi head-on 400 juta 1 foot. Oh, ini ada mode-modenya enggak? Enggak ada. Ini ada drone. Ah. Ini ada mobilnya. Gua mau coba bikin video. Oh, iya boleh. Boleh. Okay, ya. Bro. Thank you. Follow my Instagram Indo Cornering. Wih, lumayan ini. Lumayan. Gak salah, emang Darren hebat. 2 minggu lah, Darren. 2 minggu. Naik lagi ya? Biar dia terkenal. Iya, dia terkenal ya? Indo Cornering lumayan. Iya, deh. Bisa award cornering. Harganya berapa nih tuh kalau 2 minggu di Indo Cornering? Ya, tergantung dapetnya kok. Tergantung dapetnya kalau buat Darren gitu. Ya, kalau misalnya gue udah beli R1 ya, 20 juta lah, Darren. 20 juta ya? Berarti seharga 20 juta dong ya ini ya. Lu promote ya? Luar biasa banget. Lu dapat 20 juta loh. Dari Indo Cornering loh. Luar biasa, luar biasa. CLS lumayan. Satuan ada ya? Hah? Gak nyampe, gak nyampe. 800 ya? Gak aja. 600an. Oke. Oke, thank you. Thank you, bye. Oke. Okay. Balik ya. Stay safe semuanya guys. Mari kita pulang. God bless semuanya.